Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, "Man lam yakun indahu sunnatullahi wa sunnatu rasulihi wa sunnatu auliyaihi laisa fi yadihi syai'." Dan artinya, barang siapa yang menjalankan tiga sunnah ini, yang pertama sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menjalankan sunnah para rasul-rasulnya, yang ketiga menjalankan sunnah para walinya. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari hadis tersebut ialah yang pertama sunnah kepada Allah, yakni menjaga rahasia. Kita tidak boleh membukakan aib seorang di depan umum, karena Allah sendiri bisa membukakan aib kita nanti di akhirat. Yang kedua, menjalankan sunnah Rasul ialah ramah kepada sesama teman, sesama tetangga kita. Jika kita bertemu, mengucapkan salam, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjalankan sunnah para wali ialah sabar dalam menghadapi yang bisa menyakitkan hati kita. Misalnya kita dicaci maki, dicemooh, kita harus tetap sabar. Kita percaya bahwa Allah sendirilah yang bisa membalas sesuatu. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu saling menasihati dan berkirim surat dengan tiga hal berikut ini. Yang pertama, siapa yang beramal untuk tujuan akhirat, maka Allah sendirilah yang mencukupi kehidupan. Yang kedua, siapa yang menjaga batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendiri akan menjaga batin dan lahirnya seseorang tersebut. Dan yang ketiga, siapa yang memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendirilah yang akan memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Dan siapa yang mencintai Allah, Allah sendiri akan mencintai kita dan makhluk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan kaum muslimin yang insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita jaga tiga sunnah ini. Insya Allah dengan kita menjaga tiga sunnah ini, kita akan dipelihara oleh Allah, kita akan dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.